بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى وأدامنا أفعال في علومي في دارين آمين والعين تنظر إلى الظاهر فتنتها mata dapat melihat kepada zahir fitnahnya. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Sedangkan hati dapat melihat kepada dalam pelajarannya. Jadi kalau mata ngelihat yang zahir, hati ngelihat yang batin. Wa kam min muridin nazara ila shay'in min zakhari fid dunya. Berapa banyak daripada seorang murid nazara yang dia melihat ila shay'in kepada sesuatu min zakhari fid dunya dari hiasan-hiasan dunia. Pamala biqalbihi lalu cenderung di hatinya ila mahabbatiha kepada mencintainya. Wa sa'i dan berusaha fi jam'iha di dalam mengumpulkannya wa amaratiha dan membangunnya. Ada saudara kita habis bangun rumah lalu selamatan istrinya nengokin. Ngelihat rumahnya cakep banget. Iya, ibu-ibu namanya juga. Apa kata ibu-ibu sama temannya, rumah lu cakep banget. Doain gua biar kayak lu katanya. Mulai. Pulang ke rumah ketemu suaminya ngomongin, ya, minta sama abangnya, "Bang, bikin rumah kayak dia, Bang." Ya. Itu kayak begitu, ya. Kita udah cenderung kepada dunia. Yang benar, yang bagus, kalau kita ngelihat satu keindahan dunia, ya, Rasul ajarkan kita adalah kita mengucapkan la aisa ila aisul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi kalau kita ngelihat tetangga rumahnya bagus, kendaraannya bagus, kita dianjurkan mengatakan itu. Biar hati kita enggak cenderung kepadanya. Nanti ya kalau punya duit ya boleh bikin. Jangan kita belum punya duit maksakan diri. Nanti jadinya susah semuanya. Bahagia itu Bapak Ibu enggak bisa diukur dengan uang atau rumah mewah atau mobil banyak atau kontrakan banyak, enggak. Kebahagiaan itu adanya di hati, ya. Di hati. Berapa banyak orang banyak harta tapi hatinya miskin, sedih terus. Banyak tuh, man, kita enggak tahu. Fayam bagi, maka seyogianya laka bagi engkau ayuhal muridu wahai murid antahudo basoroka. Nah, di sini disuruh agar engkau pejamkan mata engkau anjami ilka inati dari sekalian yang ada. Wala tanzuro dan tidak engkau melihat ila syai'in minha kepada sesuatu daripadanya segala yang ada. Illa ala qasdil itibari kecuali atas maksud ngambil pelajaran. Kita nengokin tetangga kita diundang baru bikin rumah, nempatin rumah. Kita lihat rumahnya bagus, ambil i'tibar. Kalau beliau mah rumahnya baru, alhamdulillah beliau mah pantas, rumahnya baru cakep. Kalau saya mah belum pantas. Kalau saya punya rumah baru cakep, takut lupa diri. Subhanallah. Ya Allah, terima kasih kau telah berikan aku rumah walaupun seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau telah berikan aku rumah, apalagi orang belum punya rumah, dari dulu masih ngontrak. Kata yang masih ngontrak, alhamdulillah ya Allah.
Engkau beri aku kemampuan ngontrak. Kemarin saya jalan subuh-subuh, ada orang tidur di bawah kolong jembatan. Nah, jadi ambil i'tibar terus dan bersyukur terus kepada Allah. Wa maknahu, dan maknanya antazkura indan nazari ilaiha, maknanya engkau sebutkan ketika melihat kepadanya, kepada segala yang ada, yang zahir yang kita lihat, annaha tafna, bahwasanya dia bakal hancur, wa tazhabu, bakal pergi. Itu rumah mewah, cakep, bakal pergi. Saya pernah, Bapak Ibu, ada orang habis bangun rumah, rumahnya kayak istana. Masya Allah, orang kaya. Orang kaya. Pengusaha. Rumahnya bagus banget, kayak istana. Besar, Pak. Besar banget, Masya Allah. Habis bangun, meninggal dunia. Itu beneran banget itu. Habis bangun meninggal. Jadi enggak bisa dinikmatin. Coba kalau kita ibadat, namanya kita bangun rumah di akhirat. Ya, kita meninggal, kita tempatin di akhirat. Kita tempatin di akhirat. Saya bangun rumah, Pak, di rumah itu. Saya pesan sama Haji Jamal. Haji, bikinin rumah saya yang paling jelek ya. Saya pesan begitu sama dia. Yang paling jelek bikin rumah saya, jangan yang bagus. Yang paling jelek. Udah jadi, Haji, kan saya udah bilang rumah saya yang paling jelek kok. Begini, ini udah paling jelek ya katanya. Nah kalau lagi sekarang lagi bikin pesantren, saya pesan, Haji, bikin pesantren yang paling bagus. Keluarin tenaga kamu yang paling bagus, keluarin ilmu kamu yang paling bagus. Kita kan lagi bikin dua nih kan, pesantren sama kos-kosan di sana. Saya pesan sama Haji Jamal, Insinyur Haji Jamal, yang paling bagus. Nah, jadi apa? Kalau buat agama bagus, kalau buat pribadi yang biasa-biasa saja. Kenapa kita bakal tinggalkan? Kita bakal tinggalkan. Ya. Eh, kalau kita punya, silakan, nggak apa-apa. Punya duit, pengen bikin ya yang seadanya sesuai dengan duit kita, silakan. Jangan kita sampai ngutang-ngutang, ya, menyusahkan diri, jangan. Itu menyusahkan diri, nggak bagus. Ya. Bertentangan dengan kaidah agama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walaupun itu arahnya bukan ke situ ya, tapi itu sejalan begitu. Jangan dipaksakan, jangan dibebankan. Nanti ada waktunya. Kita mampunya beli motor bekas, ya udah motor bekas dulu. Motor baru entar. Kata orang sekarang, gak apa-apa, kredit, ntar gajinya baru-baru. Kalau hemat saya, ya, lebih baik kita motor bekas tapi kontan daripada motor baru kredit. Nah, sambil kita ngumpulin buat beli motor baru yang kemudian waktu. Hati tenang, ya, kita enggak ya jadi riba. Sekarang kan penuh riba semua. Wa anna, dan bahwasannya apa yang ada tuh di dunia yang tampak, qad kanat min qablu ma'dumatan, sungguh ada sebelumnya itu enggak ada. Enggak ada sebelumnya. Wa annahu kam nazara ilaiha ahadun minal adamin faza'aba wa baqiyat hiya, dan bahwasannya berapa banyak melihat kepadanya oleh seseorang daripada bangsa Adam, faza'aba, lalu dia pergi, wa baqiyat hiya, dan yang ada itu kekal. Artinya apa? Orangnya udah mati, rumah mewahnya
mobil banyaknya, tanah lebarnya, kontrakan banyaknya, semua harta benda dunianya masih kekal. Masih ada orang yang udah mati. Ya. Jadi silakan kita bangun rumah, tapi yang paling pokok adalah bangun rumah di akhirat. Wa kam tawarasa khalfun an salafin. Berapa banyak yang menerima warisan orang belakangan daripada salaf, orang duluan. Wa iza nazarta, apabila engkau melihat ilal maujudati, kepada segala yang maujudat yang ada. Fanzur ilaiha, maka melihat olehmu kepadanya. Nazarul mustadilla mustadilli biha ala kamali kudrati mujidi'a wa bari'i'a subhanahu. Pandanglah, lihatlah, perhatikanlah kepadanya. Kalau kamu melihat segala yang ada di dunia ini, pandanglah kepadanya dengan pandangan mustadilli biha, mengambil dalil, ya. Menjadikan dalil, menjadikan petunjuk. Ala kamali kudrati mujidiha, atas sempurna kuasa yang mengadakannya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wabari'iha subhanahu, dan yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat apa yang ada di dunia, baik pepohonan, baik manusia, baik binatang, maupun rumah-rumah, gedung-gedung, mobil-mobil, harta berlimpah, semua apa yang ada di dunia, maka kita ambil pelajaran, kita lihat di situ, dengan lihat jadiin dalil betapa sempurna kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatnya, lihat sampai masuk ke dalam hati, mandang Allah. Jadiin pelajaran. Masya Allah. Lihat ada orang, rumahnya besar, baru bikin, habis bikin meninggal dunia. Ambil pelajaran. Ya Allah, itu habis bikin meninggal dunia. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Pengen orang itu tentunya hidup umur panjang, tapi enggak jadi panjang umurnya. Jadi kalau begitu, yang harus kita bangun apa yang hakikatnya? Berarti bangunan yang akan kita tempatin di akhirat, ya, yaitu bangunan akhirat. Ya, jadi ambil pelajaran semuanya. Fa inna jami'al maujudati, karena sesungguhnya segala yang ada, tunadi birisani jahali haliha nidaan yasma'u ahlul qulubil munawwarati, karena sesungguhnya seluruh segala yang ada, dia memanggil dengan lisan keadaannya, lisan sesuai dengan keadaannya, dengan panggilan yang dapat didengar oleh orang-orang yang ahli hati, yang bersinar hatinya. Jadi seluruh yang ada nih, Bapak Ibu sekalian, yang ada itu memanggil dengan lisannya, dengan panggilan yang dapat didengar oleh orang-orang yang ahli hati, yang bersinar hatinya. Dapat dengar. Tanah aja Pak, ini tanah nih. Diceritakan dalam sebuah kitab, ini tanah nih. Kalau dijalani oleh orang yang bermaksiat, dia memanggil supaya dikutuk orang yang berbuat maksiat. Jadi enggak redo dijalanin sama orang yang berbuat maksiat. Bagus ada wali-walinya Allah yang minta sama Allah supaya ditangguhkan hancurnya bumi. Bumi udah enggak sabar nih. Udah minta diruntuhkan semua ini. Karena udah dijalani sama orang yang maksiat. Tapi ada walinya Allah minta sama Allah, ya Allah, selamatkan, tangguhkan. Masya Allah. Jadi oleh karenanya kita berusaha untuk jauhkan maksiat. Jangan sampai bumi dan yang lainnya mengutuk kita. Alla ilaha illallahul azizil hakim.
bahwa tidak ada Tuhan. An-naziruna bi nurillah, mereka memandang dengan nur Allah. Jadi ulama yang ahlul qulub al-munawwarah itu memandang Bapak Ibu dengan nur Allah. Makanya ada hadis mengatakan ittaqu firasatal mukmin, takut olehmu akan firasat orang mukmin. Mukmin siapa? Ini mukmin orang yang khas. Ulama yang khas. Bekerjaannya pas setiap hari udah ibadah, jauhin maksiat. Ibadah, jauhin maksiat. Enggak ada lagi kerjaannya setiap hari gitu aja udah. Itu ulama khas. Itu orang yang begitu tuh an-naziruna bi nurillah, melihat dengan nur Allah. Itu bisa ngerti, bisa paham. Namanya mukasyafah. Alla ilaha illallah al-azizil hakim, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Faslun wa yanbaghi lil murid